Anak-anak, anak pak cik dibawa lari orang. Coba. Ah, ya Allah. Ini bukannya cobaan, ini betul-betul dibawa lari orang. Coba. Ya Allah, ini bukan cobaan, ini betul-betul. Ini betul-betul. Ah. Ini betul-betul. Ah. Ah. Cobaan kali ini dahsyat. Ah. Ya Allah. Ah. Salah sendiri. Itulah. Ini betul-betul bukan cobaan. Coba. Ini betul-betul bukan cobaan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi bersama Caca di Tanjung Pinang. Salam persaudaraan. Mantap. Ya guys, untuk video Caca kali ini Caca ngajak kalian untuk melanjutkan menonton film P. Ramlee yang judulnya Pendekar Bujang Lapuk part ketiga alias part yang terakhir gitu ya guys ya. Nah, kira-kira video seperti apa ya? Udah lah, biar enggak bingung masa sebelum Caca mulai, kalian jangan lupa subscribe dan aktifkan dulu tanda lonceng ya guys. Thank you. Nah, oke guys, karena Caca udah siap, langsung puterin aja videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak tuh saja lah, Abang Haji. Ros, Abang Haji cuma ingatkan tadi sama Ros. Ingat apa? Bukan, kalau bercakap dengan Abang Ramlee itu baik-baik. Kenapa? Abang Ramlee itu ulat bulu. Ulat bulu? Ulat bulu tuh apa? Ulat bulu tuh binatang kuning-kuning. Macam mambang kuning jugalah. Kalau kena kat badan, gatel. Oh. Apa yang kau bilang aku ulat bulu, ha? Tak ada, sumpah aku tak cakap apa-apa. Aku bilang sama dia, bapak kau dulu kaya. Saudagar stocking, bulu. Sudah yang boleh kira. Pakcik tu kau ke bawah. Takut orangnya ada. Terima kasih, ya. Hati-hati. Dia datang. Cik Ros, bolehkah tolong jadikan surat saya yang koyak ni? Koyak juga? Minta lah. Masih kecil ya, katanya masih umur 14 tahun ya guys. Nanti saya tolongkan ya. Bulan tidak naik daun, apa boleh buat nasib badan. Abang Ramlee, malam tu Usna dengar suara Abang Ramlee sedap sekali tau. Nyanyi satu lagu Abang Ramlee. Mari tak pandai nyanyi lah. Lah, orang nak beli tak nak dijual. Baiklah, kau nak dengar Abang nyanyi. Nanti Abang tutupkan pintu dulu ya. Radio mati sendiri. Mari duduk. Malam bulan di pagar bintang, tambah seri cuaca malam, murni suri.
Tuhan, Tuhan. Bulan, bintang, lampu, alam. Andai kata bintang menyepi, bulan tidak berseri, malam menjadi sunyi, tidak berseri. Apa yang korang lambat sangat? Penat dah, koyaknya besar kau. Ah, sudahlah, mula belajar lagi. Ah, pasang kuda-kuda. Pasang kuda-kuda. Kuda-kuda. Satu, 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 dua, 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 tiga, tiga. Sudah pula lagi yang koyak. Cik Ron. Ya? Boleh tak jadikan sebelah saya koyak ini? Koyak juga? Minta lah. Mana koyaknya? Eh, tadi bunyi perak. Perak ke mana koyaknya? Tak koyak. Keluar ni tak koyak, dia kata koyak. Oh, barangkali angin perut keluar petu. Kentut ya. Dia kentut ya Allah. Betul-betul lah Sudin ni. Apa nak korang? Apalah tukar semua pun kau nak tengok kan? Hai Sudin, kau pun nak jadi ulat bulu juga? Ulat bulu? Eh, rumah Pak Cik tak ada ulat bulu. Ulat gonggo banyak. Ulat gonggo. Ya Allah, aku tak ulat kemana-mana. Gonggo. Aku ada di sini. Mampus. Tikus banyak rumah Pak Cik. Apalah tikus. Jangan marah. Oh, datang dia. Haji. Beraninya main itu ya, main royok gini ya, rame-rame ya. Mundur. Beli ubat 8 orang bengkak-bengkak RM73.71. Orang bengkak-bengkak. Jumlah semua RM724.71. Diminta bayar sekarang juga. Satu sen pun kami tak mau bayar. Apa nak jadi? Jadi. Kalau tak mau bayar aku kasih tahu penghulu. Penghulu tak boleh datang. Kenapa tak boleh datang? Pasal semalam dia makan julat. Bina dia bina-bina. Baik aku kasih tahu polis. Polis pun tak boleh datang. Kenapa tak boleh datang? Semalam dia jatuh. Tergelincir masuk dalam sungai. Seluarnya semua sudah hantar dobi. Polis sama penghulu tak boleh datang. Aku tunggu di sini juga. Kita semua duduk di sini. Baik. Kau ada bawa sirih atau tak? Tak ada. Salah botak kau. Jangan bayar, Pak. Mereka semuanya penjahat di penambang. Siapa perempuan ini masih campur? Anak aku. Kenapa? Cantik. Cantik. Baiklah. Cantik. Hutang boleh selesai. Aku jadi menantu kau ya, Pak.
tua tak sadar diri. Banyak betul. Cantik muka kau. Hmm. Kau? Sekarang tak cantik. Nanti aku balik di rumah pakai bedak banyak-banyak. Baru kau. Makcik, saya habiskan dia. Pakai bedak banyak-banyak. Mama jalan kan? Sumbang. Jadi apa macam macam? Entam saja lah. Entam saja lah. Sabar, sabar. Nanti kau terima pembalasan. Kau, kau, aduh. Makcik, dia boleh membantu, makcik. Kenapa kau tak elak? Macam mana saya nak elak? Bila pakai batu, makcik belum ajar. Macam mana aku nak elak? Ya Allah. Rumah yang sudah ditinggalkan orang. Ramli pergi di atas kubur. Orang yang mati dibunuh. Paham semuanya? Kok seram-seram orang gitu? Tapi ngeri-ngeri loh, di atas kubur, rumah kosong, sumur tua. Sekarang kita berpecah. Aku ambil jalan sini, Aziz ambil jalan lurus, Sudin ambil jalan sini. Boleh tak? Boleh. Ingat, ha? Kalau apa-apa datang, jangan takut, jangan lari. Itu semua cobaan. Aku pergi. Oi, siapa di bawah, oi? Harus turun kah? Turun ke bawah? Mambang kayu, mambang kayu. Mambang, kau ketawakan aku. Makcik Ramla tu kenal kenapa? Dia tu dah umur tau. Dah umur? Ha. Dekat 60 tahun dah. Kenapa nampak? Dia buang sampah. Dia tu pakai susu. Pakai susu. Hai mambang tanah, susu mambang apa? Air, mambang api, mambang. Disiram. Disiram sampah.
sampah. Dia cocok tang sini. Hah, dari apa ni? Ikau? Dia cocok tang sini. Mambang sampah. Mambang sampah. Cuba. Dia cocok tang sini aja. Hai mambang tanah, mambang air. Mampus air lagi. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api. Hei mambang. Hai mambang, lo kena kepala bocor, mambang. Iya. Kena kepala bocor. Iya tak iya juga. Dari yang ringan sampai yang keberat ya guys. Apa dah? Orang belas, orang buang air. Aduh. Asyik baik. Ni macam sampai belajar nampaknya. Aduh. Apa itu? Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api. Coba. Hai mambang tanah, mambang air, hai mambang. Hai mambang tanah, mambang air. Hei, kebuka pintu. Hei. Mambang kau main pintu pula. Hai mambang tanah. Hei. Hai mambang, terima kasih mambang kau buka pintu mambang. Hai mambang tanah, mambang air. Kau monyet. Astagfirullah. Ya Allah, jajah juga terkejut loh. Ya Allah, hai ya mambang Tuhan. Tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Mambang berasal dari gunung si mambang. Berdampinglah dengan wahai si mambang. Coba. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Coba. Hai mambang tanah, mambang air, kacau lah. Hai mambang. Kalau kau tak mau pergi dari sini, aku cekik kau. Eh, jangan main kasar lah. Main kasar lah. Yang tu gigi, aku nak belajar lah. Itu gigi. Ui. Oh, engkau main kasar boleh ya? Oh, kau sanseng ya? Nanti kau. Lala. Eh, menyibuk dan gigi. Boleh dicopot. Hey.
gersang lagi giginya. Panggil geng kita semua. Tangkap manusia ini. Potong dagingnya buat sate. Hey. Hantu, tangkap manusia itu. Mak, pakai senapan. Ngeri kali. Hantu pakai senapan. Kali ini bertiga ya. Ini kali biar apapun datang, jangan takut, jangan lari ya. Itu semua cobaan. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang. Siapa pula ini bikin rusak bunga-bunga ni? Budak-budak kah siapa ni? Macam ikan. Lewat sini pula ni. Cobaan. Enggak, itu anak yang bapak itu. Bapak anaknya bapak itu. Bukan cobaan. Bukan cobaan, itu anaknya Pak Mustar. Bukan cobaan, bukan. Tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Aduh, bukan cobaan itu. Keren lah konsepnya, keren kalau kayak gini. Kalau zaman dulu loh ini. Hmm.
Ya Allah, kasihan Pak Ciknya. Pasang nih alat-alat perang, baju-baju dinas perangnya nih. Budak-budak nak kenal. Kalau mau kenal, ah inilah pendekar Mustar, ya. Ani, ayo lepas tutup pintu, dilihat semua sekali. Mari kita ikut. Kita sekarang sama-sama, ya. Nah, ini dia. Pendekar Mustar mau datang, ha? Hai, Mambang. Tika masih sih Mambang-Mambang aja nih. Dibawa lari orang. Coba. Ya Allah. Ini bukannya cobaan, ini betul-betul dibawa lari orang. Coba. Ya Allah, ini bukan cobaan, ini betul-betul. Cobaan kali ini dahsyat. Ya Allah. Salah sendiri. Itulah. Ini betul-betul bukan cobaan. Coba. Ini betul-betul bukan cobaan. Coba. Ini bukan cobaan, ini betul-betul. Coba. Gimana cara yakinin mereka? Salah sendiri. Kenapa bang? Budak-budak nih, aku bilang betul-betul, dia bilang cobaan. Ini bukan cobaan lah, ini betul-betul kejadian. Cobaan. Cobaan kepala otak kau. Kau? Coba. Kesal gak sih? Dengar sini. Anak aku, si Rod, yang korang gila-gilakan tuh, gak dibawa lari orang. Jadi ini bukan cobaan? Bukan. Ini betul-betul. Kenapa tak cakap dari tadi? Lekas. Udah bercakap dah. Nasib baik kau datang, kalau tidak sampai besok pagi pun dia bilang cobaan saja. Sudah bang, sudah, mari kita pulang bang. Oi, garra!
Sekarang aku pakai bedak ayamnya. Cantik, ya? Cantik. Berani. Olah. Muka tak sedap. Oh, Isa. Oi. Kau? Ide wah. Cuman kayak gitu aja loh. Dengan cara kayak gitu bisa dapat banyak, bisa menang nih orang, guys. Ya Allah. Ah, kau sakit kan? Aduh. Bantu apa? Kayak dia. Woi. Selalu beruntung lah dia. Alah.
Ada luka tak? Aku yang pernah bertumbuk kau tak periksa, dia yang tak apa-apa pula kau periksa. Sudah, pergi balik lah. Alah, orang satu tak habis, jangan dengar. Kita sembilan tak apa-apa. Aku bilang pendekar kau. Kau fikir kau boleh jadi menantu pendekar ya? Kau ni sakit hati ni kenapa? Ngadu-ngadu. Sikit aja, tak payah banyak. Oi. Asalnya ya. Pendekar bujang laut. Dah habis. Guys ya, alhamdulillah kita udah selesai nonton Pendekar Bujang Lapo. Nanti insya Allah next akan Caca lanjutkan dengan film Semerah Padi ya, kalau nggak salah ya. Jadi bagi kalian yang kemarin request Semerah Padi, tunggu ya. Habis ini kita akan reaction itu. Ini filmnya sangat sangat menghibur sekali ya, luar biasa, keren. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.